Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya Roni Sumantri, usia 57 tahun, pendeta dan juga menjalankan bisnis AFC. Mengapa pendeta bisnis? Saudara, karena kami mau menolong sesama manusia, baik untuk kesehatan maupun income yang signifikan. Saya mau berbagi pengalaman. 27 November lalu, karena beberapa hari sebelumnya saya meriang, suhu tubuh persis bisa mencapai 38,9 derajat Celcius, maka saya diswab dan ternyata positif COVID-19. Memang dari 27 sampai 30 November saya diberi minum vitamin, obat-obatan macam-macam dari teman-teman, termasuk saya konsumsi SOP dan Subarasi tapi dengan dosis yang kurang tepat. 1 Desember saya dirawat di Rumah Sakit UKI Cawang karena saya ada diabetes dan pernah pasang stent atau ring jantung pada 2016 yang lalu. Upline saya di AFC, Pak Adi Santoso, Pak Adi Ardian, Pak Budi Setiawan, mereka memberikan support, memberikan SOP Subarasi dan Utsukusi. Dan mereka mendorong saya supaya mengkonsumsi pagi 1 Subarasi, 2 Utsukusi. Pagi dan sore. Hari ketiga, dokter terkejut ketika memeriksa paru-paru saya dengan stetoskop. Beliau berkata, paru-parunya sudah membaik. Di dalam hati saya berkata, itu karena regenerasi sel dari SOP Subarasi. Hari kelima atau keenam saya sudah sehat. Kemudian hari ketujuh atau 7 Desember, lepas infus dan oksigen. 8 Desember saya diswab ulang, kemudian 11 Desember dinyatakan sembuh dari COVID-19. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberi kesempatan hidup kepada saya, maka saya mau hidup untuk menolong sesama. Oh ya, keluarga saya juga kemudian terkena COVID-19. Mulai anak perempuan saya diswab 5 Desember positif COVID-19, istri saya diswab 14 Desember positif COVID-19, anak laki-laki saya diswab 18 Desember dan positif juga. Saya bersyukur kepada Tuhan. Anak perempuan saya dan istri saya sudah sembuh. Anak laki-laki saya sudah sangat sehat, walau belum dinyatakan sembuh atau diswab ulang. Karena mereka semua konsumsi 1 saset SOP Subarasi dan 2 saset Utsukusi, pagi dan sore atau malam. Produk ini berkat bagi kita, SOP dan Utsukusi. Berkat mengapa? Karena SOP Subarasi men-trigger stem cell kita untuk meregenerasi sel paru-paru, hati, dan organ yang dirusak oleh virus COVID-19. Dan Utsukusi memberi makan natural killer cell kita untuk melawan virus COVID-19. Maka normal, 5-6 hari kita sehat. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada keluarga AFC. Salam sejahtera. Tuhan memberkati.